perhatikan. Mulai ya guys. Seperti ini. Oke guys, kembali lagi di channel Arta Google dan kali ini kita akan review untuk satu produk yaitu dispenser untuk sabun cair ya. Nah di sini sudah ada dispensernya. Di sini bisa kalian lihat ya, untuk bentuknya seperti ini. Warnanya ini silver. Nah ini baru datang paketannya ya. Kita beli di toko online dan untuk harganya pun sangat murah ya. Dan di sini pun ada ini ya, tata cara pemasangannya. Langsung saja kita buka seperti apa di dalamnya. Ini ada ini. Dan di sini ada kunci dan bautnya ya. Kemudian ini ada untuk dispensernya. Oke guys, seperti ini dispensernya. Warnanya silver. Kemudian nanti untuk pemasangan sendiri kita buka seperti ini. Seperti ini. Kemudian ini nanti untuk mengisinya di bagian sini ya. Isi bagian sini. Cuma ini terkunci ya. Harus kita gunakan kuncinya. Dan di sini ada kuncinya, kita buka dulu ya. Ini ada dua baut untuk pemasangan ke tembok. Dan ini untuk membukanya ya. Seperti ini. Seperti ini ya, geng. Kemudian kita kunci dulu aja ya. Ini nanti fungsinya tinggal kita tekan seperti ini. Tekan. Dan di sini untuk yang perlu kalian ketahui ya. Ini ada karet di sini. Jangan kalian buka ya, karena nanti ini tuh sebagai sealnya ya. Jadi kalau kalian pada saat beli, kalau di bawahnya ada karet, yang ini ya, yang bagian hitam, jangan kalian copot. Walaupun memang ini terlihat di sini tidak ada lubang ya, guys. Ini bisa kalian lihat. Ya, di sini nggak ada lubang. Namun dipastikan ini jangan sampai kalian copot. Nanti yang ada ketika ininya si karetnya dilepas. Pada saat kita isi sabun cair, dia akan ini ya, menetes. Jadi ada seal, jadi ketika nanti kita tekan, tekan seperti ini ya. Tekan seperti ini, tetap di bagian dari sini akan keluar. Nanti yang pertama ya, kita bakal pasang ini dulu nih untuk dudukan ke temboknya. Jadi pemasangannya kita gunakan baut ini. Kita gunakan baut ini. Pertama kalau ada bor bisa gunakan bor, tapi kalau nggak ada bor bisa kalian akalin menggunakan paku. Dipasang dulu, ditancap. Setelah berlubang kemudian masukkan bagian ininya ya.
Nah, seperti ini. Jadi langsung aja kita pasang untuk bagian yang ke temboknya dulu ya. Iya, jadi untuk pematangannya seperti ini ya. Pertama kita tandai dulu menggunakan paku ini ya. Kita tandai titiknya biar tidak salah pasang. Nah, ini kita tandai. Kemudian bagian yang kedua kita tandai. Kemudian tinggal kita baut aja ya. Ini kita sudah siapkan baut pakai ini ya, bautnya. Nah, ini untuk pemasangannya tinggal kita baut seperti ini ya. Kita siapkan obeng aja. Kemudian tinggal kita putar sampai benar-benar kuat seperti ini. Kita kencangkan. Tutup. Kemudian kita baut lagi untuk bagian atas ini. Sampai benar-benar kuat ya guys. Dan ini cukup lumayan kuat dan selesai ya. Jadi pematangannya seperti ini ya. Kita masukkan seperti ini ya. Nah, ini udah terpasang. Nah, ini setelah terpasang, kemudian kita isi ya pakai sabun cair. Bisa merek apapun ya sabunnya. Ini pertama kita buka dulu kuncinya. Nah, sampai menekrek. Nah, kemudian kita tuang aja seperti ini. Sampai terisi penuh. Nah, seperti ini ya. Ini tidak ada cukup. Sudah cukup. Kemudian tinggal kita tutup kembali seperti ini dan terakhir kita kunci. Nah, sampai bunyi krek. Nah, sekarang kita coba apakah ini berfungsi atau tidak. Kita tekan seperti ini. Perhatikan. Tuh. Keluar ya guys. Seperti ini. Oke, cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.